Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, PKB menyebut ada tindakan yang berat sebelah dari aparat dalam pengawasan Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, meminta aparat di berbagai daerah untuk berlaku netral saat berurusan dengan proses pemasangan baliho Capres-Cawapres. Jazilul menilai ada perilaku tak adil dari aparat di daerah terkait alat peraga. PKB bersama Nasdem dan PKS merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres mendatang. Ada aparat yang berat sebelah, sudah mulai itu. Apakah pasang baliho, apa pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau dia yang menceramah. Jadi ternyata itu sudah berjalan. Mungkin tidak ada instruksi dari pusat ya. Mungkin inisiatif masing-masing. Tapi itulah yang disebut bias kekuasaan.